Kamu sudah di Belanda, Syahrir. Kalau kamu ke Belanda, nanti bapak dan ibu kesepian di rumah. Kamu anak laki-laki satu-satunya dari kami, Syahrir. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa bahagia dan juga terharu. Aku juga begitu. Aku yakin Syahrir itu orang yang jahat. Oh, Judit orangnya. Aku sudah mengira itu sejak dulu. Bagaimana kabarmu, Sultan? Katakan padaku, ada apa? Aku ingin berpisah denganmu. Hah? Apa? Kenapa kamu tidak mau, Sultan? Apa ada masalah? Baiklah, jika itu keputusanmu. Aku akan bahagia jika kamu bahagia. Bagaimana kalau kita pulang bersama? Mari, Pak. Kita akan bersama-sama memajukan kantor ini kembali. Kita bisa memastikan mereka untuk tidak melukai rakyat kita, Syahrir. Siapa yang bisa menjamin itu? Tidak. Aku senang jika kamu mau tinggal di rumahku. Apa?